Hey, salam lestari. Kali ini, pendakian keduaku di puncak Gunung Argopuro, Lasem, Jawa Tengah. Selamat menikmati video dari aku. Pendakian kali ini ditemani teman aku, namanya Mas Irul, yang kenal dari Instagram. Dan sekarang kita udah ada di pos 1, pos tempat aku mengisi air mineral. Karena pos ini ada sumberan airnya. Sedikit info, pendakian kali ini kita lewat via jalur SS. Setelah mengisi air mineral, mulailah kita melanjutkan perjalanan. Langkah kaki perlahan demi perlahan mulai kita ayunkan. Saya sendiri dengan Mas Irul berangkat pukul 4. Karena saya hanya membawa 1 senter, saya pun takut untuk bertemu malam hari. Sangat miris sekali, bukan? Pos 2. Tak terasa perjalanan ini begitu cepat. Saya sendiri dengan Mas Irul sangat meminimalisasi berhenti atau istirahat karena takut terkena malam hari. Sedikit info, perjalanan ke puncak Gunung Andong setelah pos 2 ini jalan sedikit terjal karena di kanan atau kiri akan ada jurang terus. Jadi kalian hati-hati ya teman-teman. Kabut pun sudah mulai naik. Tak terasa beberapa pos sudah terlewati, namun tidak terekam oleh landscape kameraku. Karena terhalang oleh jalan yang terjal dan berbatu, aku tidak sempat untuk merekamnya. Sampailah kita di puncak Gunung Argopuro Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kita kira hanya kita berdua yang ada di puncak, ternyata sudah ada satu tenda yang berdiri kokoh di sini. Untunglah, ternyata kita ada temennya di atas. Hehehe. Seperti biasa, setelah kita sampai di puncak langsung mendirikan tenda serta prepare untuk menyiapkan makanan karena sudah terasa lapar selama perjalanan tadi. Thank you.
Seperti biasa, meminum minuman hangat seperti teh, kopi, atau coklat hangat adalah hal wajib bagi pendaki karena untuk menghangatkan tubuh mereka, seperti aku juga. Serta memasak mie, entah kenapa ya, ketika aku mendaki selalu makan mie. Apakah kalian juga? Mungkin karena low budget ya. Kucap cakep gak gue tender. Selamat pagi teman-teman. Ini dia puncak Gunung Argopuro Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Untung ya bangunku gak siangan. Oh iya, kenalin nih teman baru aku juga yang kenal di atas puncak gunung ini. Aku lupa namanya sekarang. Jadinya buat kenalan di puncak gunung itu seru banget sih. Kalian jangan sungkan-sungkan kalau di atas gunung itu nggak kenalan sama teman-teman yang ada di atas. Puas bersuah foto dan menikmati indahnya pemandangan di puncak tertinggi di Kota Rembang ini, mulailah kita untuk packing untuk segera pulang karena langit menunjukkan sudah tidak mulai bersahabat lagi karena mendung teman-teman. Enak sih dapat kenalan di puncak gunung itu karena packing ini sedikit dibantu sama teman-teman. Kalau kalian tinggal di Rembang, jangan lupa buat mampir ke puncak Gunung Andong ini. Rugi deh kalau kalian udah gak mampir ke sini karena cukup keren sih view-nya. Recommended banget lah pokoknya.
Dan turunnya tentunya barengan dong, meskipun naik berdua tapi turunnya jadi rame. Meskipun jalannya aku dengan Mas Irul agak pelan, sedikit berhenti-berhenti karena istirahat lelah sih, tertinggal dari rombongan depan yang jalannya super cepat. Terima kasih buat teman-teman yang udah support aku sampai sekarang, yang udah rela nonton videoku setiap aku tayang. Pokoknya thank you banget. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton video ini, buat like, comment, dan subscribe. See you the next video. Bye-bye.